Rara. Yang penting dia bahagia. Selalu doain dia, jangan jangan berpikir yang aneh-aneh lah tentang Rara. Itu juga tadi baru dikasih sama Elak juga, nggak tahu, kaget banget sih udah ada ini. Saya sempat dari yang luar negeri juga banyak yang. Iya, ada dari Hong Kong, Singapura, Taiwan. Terima kasih semua fans yang udah ngasih hadiah buat aku. Maaf kalau aku nggak bisa balas satu persatu. Yang paling unik apa sih hadiah yang diantara dari fans ya? Apa? Dari fans sendiri ada yang paling unik apa? Belum aku buka-bukain soalnya, karena kan aku kemarin lagi sibuk juga kan. Baru hari ini bisa agak free, kita ngobrol sekarang. Yang paling jauh berapa? Hong Kong kalau nggak salah, Hong Kong apa Taiwan ya? Yang mana? Ada. Boleh. Balik ini. Ini dari mana? Hong Kong apa Singapura gitu, Taiwan. Ini, kalau kan dibilang netizen yang apa, rindu-rindu. Nah, apabila lu memang tidak sama, kan karena tidak mengenal Rara kan, artinya lu lepas dari Rara dengan pribadi sendiri. Apakah Adira akan kecewa atau seperti apa? Adira setahu aku mereka nggak pernah expect buat kayak harus pacaran, harus jadian, harus ini sampai ini, kan nggak. Mereka tuh super karir mas, dari awal super karir. Kalau masalah itu mereka nggak pernah kayak ya udah gitu-gitu. Fansnya tuh sangat-sangat dewasa, aku sangat respect sama mereka. Karir nomor satu. Tadi ada nggak sih yang netizen yang bilang lu laki-laki masa mesti cari Rara, yang lain kan ada, masa lu mesti nyari? Ya kan konteksnya balik lagi, aku juga berteman. Aku berteman sama siapapun, kita kan berteman sama siapapun. Kecuali aku udah pacaran, udah berhubungan lama sama dia mungkin. Nah, sama siapapun aku sekarang berteman. Tapi dalam hati lu sendiri, cocok gak ada sih lo Rara? Cocok gak cocok, itu seringnya waktu ya. Kalau kita makin sering ketemu, makin intens, makin kayak sering ngobrol, gitu-gitu kan pasti bakal ada kecocokan. Tapi respon okay dari Rara? Rara sendiri ya selama ini bagus, responnya sama aku. Ini lu galau karena Rara sama Gunawan gak sih? Mau siapa? Soal kabar kedekatan Rara dengan Gunawan akhirnya membuat lu galau gitu, enggak sih? Mau sama siapapun Rara, yang penting dia bahagia. Selalu doain dia, jangan jangan berpikir yang aneh-aneh lah tentang Rara. Itu semua keputusan Rara, dia mau milih siapapun itu keputusan Rara. Gak ada hak aku juga buat larang-larang. Melihat dengan Gunawan sendiri gimana? Ya udah, kalau Raranya bahagia, kenapa enggak? Aku harus bahagia, aku bahagia kalau ngeliat Rara. Tapi lu sendiri tetap kenal sama Gunawan? Enggak. Gak gitu. Berarti itu yang membuat lu galau kali ya? Apa? Galau kenapa? Galau kan gimana? Terus. Tapi kalau ini merasa nggak ada sayang-sayangan lah mas, kan kecuali kalau udah pacaran baru. Tapi lu tadi bakalan ada proyek itu terus kemarin, lu masih ada hubungan baik tadi. Iya, tetap jaga silaturahmi aja. Ya, pengen terus namanya ada nama Adira itu terus. Jaga tali silaturahmi, saling support satu sama lain. Tapi kalau berkomunikasi gara-gara sekarang mungkin karena dengan Gunawan gimana gitu? Ya komunikasi ya, yang terakhir ya itu tanggal 26 itu. Dan dia kemarin juga ngucapin di story, terima kasih.